الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالدعاء وحسن الظن بالله تعالى والرجاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اقتفى أما بعد. برا رحمكم الله الحكمة السادسة من الحكم العطائية قال الإمام العارب بالله أحمد بن عطاء الله حكمة ينك أنم الحكم عطائية بركاتا مصنف العارف بالله الإمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله ونفعنا بعلومه. «لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك، لا فيما تختار لنفسك». wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid yang artinya janganlah terlambatnya bantuan pemberian beserta berulang-ulang pada doa menyebabkan engkau putus asa. Jangan sampai artinya kita berdoa beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan, ada kelihatan hasilnya, janganlah menyebabkan itu engkau putus asa. Arti putus asa, ampih berdoa empat puluh hari sudah siang malam berdoa pina kada dia kelihatan baik ampiha nah tu putus asa jangan jangan putus asa Allah menjamin bagi engkau memperkenankan udhuni astajib lakum itu kan firman Tuhan berdoalah kepadaku aku kabulkan bagi engkau Aku ijabah engkau. Dia menjamin, memastikan bahwa dia akan mengabulkan, akan mengabulkan doa pada sesuatu yang dia pilih untuk engkau, bukan pada sesuatu yang kau pilih untuk diri engkau, dan pada waktu yang dia kehendaki bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah menjamin mengabulkan. Tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Allah kadang menjamin setiap kamu berdoa segera kukabulkan kadang-kadang itu. Cuma Allah mengatakan Astajib lakum Aku perkenankan kamu Nah pengertian perkenan itu Waktunya terserah Allah Dan pemberiannya pun Bentuknya terserah kepada Allah Para muhibbin rahimakumullah Doa Itu adalah ibadah sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah doa itu adalah ibadah jadi begitu kita berdoa kita sudah beribadah perkara itu kabul atau kada kabul itu lain lagi masalah begitu kita berdoa Asalkan benar-benar namanya doa sudah dihitung ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam intidzarul faraji minallah. ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah ibadah. Artinya dari kita berdoa sampai Terwujudnya apa yang kita minta sebulan, dua bulan, tiga bulan itu dihitung ibadah. umpamanya kita ada hutang, lalu kita berdoa kepada Allah, duyuni, ya Allah lunaskan hutang hutangku, lunaskanlah hutang hutangku. Nah sehari belum lunas, kita menunggu aja nih, karena berdoa sudah, kita menunggu sehari belum lunas. Nah, 24 jam kita menunggu itu ibadah. Dua hari kada lunas, dua hari dua kali 24 jam kita beribadah. Rahatan kita di pasar, rahat kita guring, rahat kita di kabun, rahat kita makan, selalu dicatat ibadah. Karena kita menunggu, menunggu para jimin Allah, kelapangan dari Allah. Empat bulan hanyar kawa punah hutang. Nah, jadi selama empat bulan itulah kita 24 jam pol dihitung ibadah. Namun tahu pada ibadah mana hakunya lakas lawan lambat kabul. Jadi orang-orang salihin dahulu berkata kalau doa kami itu segera dikabulkan oleh Allah Kami gembira marratan wahidah satu kali Tapi kalau doa kami itu lambat hanya kabul Kami gembira marratin kafirah beberapa kali yang banyak kegembiraannya Kenapa? Karena beribadah adalah apa? Guring, di pasar, di warung, di mana selalu beribadah Selama kita menunggu menunggu kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Intizarul faraj min ibadah. Para muhibbin rahimakumullah. Apa yang disebut dengan doa tadi? Doa itu ibadah. Nah, doa itu adalah talabun mashub bi adabin pibisatil ubudiyah li janabir rububiyah. Doa itu artinya adalah menuntut, menuntut, meminta. Disertai dengan adab. Pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Nah itu ngarannya adalah doa. Laisa kullu talabin doa. Bukanlah tiap-tiap menuntut itu bisa disebut doa bukannya setiap kita meminta kepada Allah itu disebut doa belum tentu karena doa itu ada persyaratan-persyaratan ada adab-adabnya sehingga berhak disebut doa orang sembahyang kada cukup syarat kada sah dan kada kawa dikatakan sembahyang orang berdoa kada cukup syarat kada sah dan kadakawa dikatakan dia berdoa dan kadakawa dikatakan dia beribadah kenapa karena kada cukup syarat doa para muhibbin rahimakumullah para ulama menyimpulkan syarat doa syarat-syarat doa allati la budda minha liya doa yang tidak boleh tidak daripada syarat itu agar doa itu sah nah bila doa itu sah jadi ibadah kalau doa itu kada sah kada jadi ibadah nah oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa ngarannya. Bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya sekedar permintaan. Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada sebelas. Ibnu Hajar menambah lagi. Imam Atar Rasusi menambah lagi sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu sehingga berhak disebut doa. Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah. Syarat sembahyang lima. Masuk waktu suci, nutup aurat, menghadap kiblat. Kan? Nah, sebuting aja kadada, kadasa sembahyang. Nah begitu pula doa, sebutin aja kada ada syaratnya, kada sah doanya. Bila kada sah doanya, jauh lawan kabul, hal aja kada. Doa itu bisa kabul ibadah dahulu. Nah, doa itu setelah jadi ibadah, nah kemungkinan hanya bisa kabul. Kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul tuh istidraj karena lanjuran dari Allah kada baik itu. Nah yang pertama syarat doa. An layakunal masul mumtani an aklan awa adatan kanuzulil ma'idah idah sama wa ehya il ma'uta illa linabiyin awali. bahwa tidak ada yang diminta itu tertegah pada akal atau adat. Nang kita minta ini kepada Allah kada bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Artinya nang kita minta itu nang wajar-wajar. Nang minta itu nang normal-normal. Nang minta itu nang disuruh meminta. Jangan meminta nang mustahil. Jangan meminta nang bertentangan dengan hukum akal. Dicontohkan kanuzulil ma'idah minas sama seperti turunnya makanan dari langit. Nya berdoa ya Allah, Allahumma anzil alaihina minas sama. Ya Allah turunkanlah makanan setalam langsung dari langit ini kada doa ngarannya ini mah hulut ngarannya kada doa jauh lawan bepahala kenapa? karena itu kada doa kenapa kada doa nang dimintanya itu bertentangan dengan akal atau adab. atau kaihya ilmauta menghidupkan yang sudah mati Allahumma ahyi ummi ya Allah hidupkan ibuku memenyejarah ke kubur mama kecuali yang boleh minta itu nabiin nabi awaliin atau orang wali nah kalau nabi atau wali itu kada jadi soal kalau orang-orang biasa kada boleh minta kayak itu jadi syaratnya yang pertama tidak adalah yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat. Tetapi kita kada minta. Bisa. Seperti apa contohnya kita lapar. Nah, kita lapar. Ya Allah. Ini jai hamba ini lapar ya Allah. Nah, tiba-tiba turun makanan dari langit. Nah, itu bisa terjadi. Boleh terjadi sebagai karamat atau maunah kepadanya. Tapi kalau kita minta nah itu nang kada boleh. Yang kedua syarat doa an la mas'ul Bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. nang diminta ini supaya nang haram tuh dibulihakan. Kita kada boleh umpamanya minum arak, kada boleh berzina, kada boleh judi, kada boleh riba. yang berdoa kepada Allah ya Allah hamba ini kasus kasusahan. Bulihakan barang sekali hamba ini mencuntan umpamanya, Nah, bulihakan sekali barang hamba ini membuat riba. Nah, ini kada kada boleh. Itu kada doa ngarannya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, an mas'ul pasida bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak arti rusak ini bisa pengertiannya haram masuk. Maksiat. Kalmal wal jahli seperti dia minta kepada Allah harta, kedudukan untuk bermegah-megah. Dia minta diberi Allah harta, diberi Allah kedudukan agar bisa berbangga-bangga bermegah-megah dengannya. Dia minta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah. Orang pemanya mendaftar ke suatu pekerjaan. Pekerjaan ini diharamkan oleh Allah. Melamar ke situ. Lalu berdoa, Ya Allah, lulusakan hamba mendaftar itu. Nah, itu atau ada boleh. Itu. Syaratnya doa itu bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Pasidan. Yang keempat an la yakuna ad ala wajhil ikhtibar bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Mencoba. Coba ipang baca doa ini, jangan dicoba-coba. Sini nak aku baca nah, mencoba ipang doa ini mampan kada. Nah kada kawa itu. Mampan kada doa ini. kita baca nah itu kada doa ngarannya kadang kada ibadah kenapa karena tujuan kita ikhtibar menguji yang kelima an la yasta'zimal mas'ul bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya itu jangan menganggap besar permintaan kita nih Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah itu kecil di hadapan Allah. Kayak apa nang kita minta lawan kita minta lawan Tuhan diberi sehari satu triliun kecil bagi Allah. Kalau ada besarnya bagi Allah nang baharu nih. Nah jadi jangan merasa asa kebanyakan minta lawan Tuhan jangan jangan merasa besar. Anlayastakzimal <tuh> masul. Yang keenam, ayyuhazzina zanna bila bi anta gholibal ijabah ala qalbi. Yang keenam, membaguskan sangka dengan Allah dengan bahwa harapan besar dikabulkan, artinya kita berdoa ini kita sudah optimis dikabulkan, hati itu jangan setengah-setengah asa ragu berdoa ini asa kabul asa kada kada usah berdoa dulu bila ragu-ragu nangka itu nah jadi kita kita banyakkan dulu perasaan kabulnya itu hanya kita berdoa karena bila mana kita berdoa rasa kabul asa kada kita berdoa tuh lain doa ngarannya kada jadi ibadah yang ketujuh an la segala doa an faridatin hadirah bahwa tidak adalah doa itu mengganggu menyibukkan melalaikan daripada keparduan yang hadir. Misalnya kita berdoa. Nah, lalu kita berdoa ini ada orang buta hendak gugur ke sumur. Nah, keparduan kita saat itu menolong si buta jangan sampai gugur. Bukan berdoa ini Nah kalau kita berdoa, kada kan berpahala, kada kan doa ini tuh. Karena kewajiban kita saat itu menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Kita berdoa misalnya, nah ada anak di pinggir kartak seorang anak menyubarang, kakak nah halus balita, nah, ini bahaya tuh, kada tidak mengawani. Nah kada kan usah berdoa, tuh. urus anak ini supaya selamat. Kalau kita berdoa, kada kan ibadah, ngaranya doa itu. Karena keparduan kita nang hadir, ada. yang kedelapan an la minta akhiril ijabah bahwa dia tidak kesal, tidak kecewa lambat dikabulkan. Berdoa. Berdoa ini sudah berpahala. Sudah berpahala. Karena cukup syarat umpamanya sudah menjadi ibadah, sudah doa. Cuma sehari kada kabul. Dua hari kada kabul lalu kecewa nah, lawan berdoa itu kan apa sudah berdoa dua tiga hari kada singgah bulanin dua lagi nah itu dihapus oleh Allah karena amal ibadah yang kita lakukan apabila diiringi dengan kekesalan kekecewaan maka akan dihapus pahalanya nah, jadi begitu kita doa supaya doa ini terus jadi ibadah belakang harinya jangan timbul kekesalan, kekecewaan kalau itu kada dikabulkan oleh Allah. Yang kesembilan syarat doa ayah alama makna doa dia tahu arti doa itu. Amun kada tahu arti doa kada berdoa ngarannya kada berpahala kada tahu artinya. Nah apa diminta? lagi dua orang-orang wali, dua orang-orang saleh itu banyak doanya ya Allah matiakan hamba sekarang ini aku rindu kepada engkau. Ada tahu artinya baca doa nih tuh. Itu dua orang-orang saleh, dua orang-orang wali yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah siap menghadapi akhirat. Kita nang kada siapnya membaca doa itu kada tahu artinya. Nah, no, ya Allah matiakanlah hamba sekarang ini hamba rindu dengan engkau. Cakat tahu kada yang membaca doa nih tuh. Ya kada tahu artinya. Ini doa siap Jilani na dua orang wali-wali. Jadi tahu maka arti doa itu. Kecuali doa daripada Al-Qur'an. Nah itu kada apa, apa walau kada tahu itu sudah berpahala membacanya. Doa daripada Nabi walaupun kada tahu artinya itu sudah sudah berpahala membacanya. Ini doa-doa yang lain. Yang ke 10 ayah tariza amma ada isa atan pil bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Mencari kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, jangan sampai kurang terhadap Allah, kurang beradab, jahat. Contohnya kakaulihi. Allahumma kuwatan pirojima. Ini orang yang kada kuat berhubungan laki bini. Berdoa lawan Tuhan. Ya Allah aku katakan hamba ini berhubungan lawan bini. Nah nah tuh kada cucuk lawan Tuhan diminta minta nih, tuh. ini Ini melanggar syarat nang baik kayak apa doanya gantian itu Allahumma mati'ani bi'a'ba'i Ya Allah senangkanlah aku dengan anggota-anggota aku Nah bagus kayak itu Sama aja maksudnya Cuma aturan katanya belain kata bahasanya Allahumma mati'ani bi'a'ba'i wa jawarihi Ya Allah senangkanlah aku Bahagiakanlah aku dengan seluruh anggota tubuhku Nah masuk sudah urusan itu kada mentu dipuin nang itu nah. Tuhan kada katuju itu. Yang ke-11 ayat dan allah bi husna berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah al husna Jangan berdoa kepada Allah, jangan memanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik walaupun benar. Babanya ya khalikasyar hai Tuhan pencipta kejahatan. Nah, kan kada baik nih tuh. Walaupun hakikatnya bujur aja. Ya khalikal khanazir wahai Tuhan pencipta babi-babi. Nah, kada bagus tuh Walaupun hakikatnya bujur tapi diutarakan lalu kada jadi baik. Ada asmaul husna nang 99 itulah nang dipakai untuk berdoa. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, sayangi aku Ya Razak, Urzukni Ya Alim, Alimni Ya Jawad, Judli Misalnya ada Asmaul Husna nah, Itulah yang dibakar Yang kedua belas Ayyah Duraqalbu Bahwa hadir hatinya artinya hati itu hadir. Arti hadir hati itu napa? Waktu berdoa itu dia sadar bahwa inya ini sedang berdoa kepada Allah. Nah, itu hadir hati. Ini ada orang yang kada hadir hati itu. Contohnya kita melihat TV. Melihat TV, tapi hati kita ke manakah? mata aja ke TV tapi hati kada tahu kisahnya itu orangnya kada hadir hati menonton TV kada hadir hati nang hadir hati itu macam itu sadar bujur bahwa seorangnya sedang melihat melihat TV nah waktu berdoa itu dituntut hudurul hadir hati kita sadar bujur tahu bujur ingat bujur bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah dengan tegas menyatakan tidak menerima doa dari hati yang lupa. Ini tambahan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Hmm. Yang ke-13 Ayya 'aliman la qadira 'ala hajatihi illallah yang ke-13 bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya ini kecuali Allah. Nah ini syarat doa. Bila ada kita macam itu, kada sah doanya. Kita berdoa ini kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menunaikan hajatku ini. yang ke-14 ayyakuna mat'amuhu halalan nah bahwa adalah orang ini makan minumnya daripada nang halal karena Rasulullah sudah menegaskan orang yang makan haram itu tidak diterima ibadah sunat atau ibadah fardunya jadi kalau di perut kita ini ada makanan-makanan haram kita berdoa itu kada jadi ibadah doanya. Kada jadi ibadah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarat doa bahwa kita adalah diberi makan dengan yang halal. Yang ke-15 <Silen> ayyakuna mukhlishan lillahi taala bahwa dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah. Dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah, 15 itu syarat-syarat doa. Bila kita kawa melaksanakan 15 ini, maka permintaan kita kepada Allah itu disebut doa. Doa itu ujar Nabi huwal ibadah adalah ibadah. Satu keluputan dari 15 tadi, doa kita sudah sah kada lagi disebut ibadah. Para muhibbin rahimakumullah. Setelah syarat-syarat doa itu kita penuhi, maka ada lagi yang disebut dengan adab. Nah, adab ini bukan untuk sah tidak sahnya satu doa, tetapi adab ini adalah sesuatu yang menunjang kesempurnaan doa. Menunjang untuk segera atau lebih diperhatikan Allah, walaupun adabnya ini kadada. Doa kita sudah sah, kita sudah berpahala, kita sudah berpahala. Tapi kalau kita pakai adab, nah ini doa kita menjadi sempurna, dan Allah lebih memperhatikan. Adab doa ini banyak bisa sampai 450. Adabnya doa ini cuma ada 10 yang pokok. Yang pertama ayyakun bahwa dia suci. Ya, nah, berdoa itu artinya bersuci dahulu, udo dahulu. Yang kedua ayyakuna satiran lil aurat, bahwa dia menutup aurat. Menutup aurat berdoa itu Jangan aurat kelihatan berdoa Misalnya warah handap berdoa nah, Sah aja doanya Cuma Ada beradab Yang ketiga Ayyakuna mustaqbilal kiblat menghadap kiblat. ini menunjang juga karena sebaik-baik majelis itu jar Nabi bilal kiblah yang berhadapan kiblat. Yang keempat ayyaba tadi abi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhthimahu bis ala rasulillah walhamdulillah wa amin. Dia memulai doa itu dengan Bismillahirrahmanirrahim alamin, Salawat lawan Nabi Ditutup dengan salawat Alhamdulillah dan amin Amun doa itu panjang Tambahi di tengah-tengah doa salawat Nah ini termasuk adab doa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Kirtas disebutkan itu ada dalam Fadhail Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah tidak menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ayat wa wajhahu bahwa dia mengangkat dua tangan menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa. Mengangkat dua tangan ini termasuk adab bermacam-macam yang kita kenal mengangkat dua tangan itu ada nangka ini macam-macam. Cuman yang paling abal, yang paling baik adalah menghimpunkan dua tangan dan ujung jari menghadap langit. Nah, ujung jari menghadap langit. Tangan kita ini berhadapan dengan wajah kita. Nah, jadi ujung-ujungnya ini ke langit. Nah, ujung-ujungnya ke langit. Ini yang paling abal, yang paling baik. Allah subhanahu wa Rasulullah sallallahu bersabda inna hayyun karim yastahi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi sifra. Sesungguhnya Allah itu pemalu Allah itu pemalu pemurah Dia malu dari hambanya bila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya bahwa kembali dengan kosong Allah tuh malu kalau kita mengangkat tangan ini nah kita bulik dengan kosong Tuhan tuh malu nah, jadi oleh karena itu Rasulullah pun berdoa dan cara berdoa Rasulullah yang nangkai tadi di dalam keadaan normal bila ibtihal nah ibtihal ini doa dalam keadaan yang mendesak luar biasa nabi kita berdoa kelihatan katiyak, nah, tinggi benar artinya doanya tuh nah, Nah itu termasuk adab doa. Yang keenam adalah ila sama bahwa dia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Berdoa jangan jangan ke atap. Ke mana cahangnya berdoa? Kata lapak tangan. jangan nah, cahangnya itu lapak tangan. Nah, gugur apa ke ada sini? Nah. Jangan jangan ke atas itu. Yang ketujuh wa doa Berulang-ulang doa itu Baik berulang-ulang asma'ul husna'nya Atau berulang-ulang nang kita minta Atau berulang-ulang kedua-duanya Sekurang-kurang berulang-ulang itu salah sama tiga kali Misalnya Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi nah. Egofir li zunubi, egofir li zunubi, ego Ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Nah itu adab berdoa. Wajah oh, ya Tuhan ini serius minta nih, membawa ulang. Hmm. Serius. Yang ke kedelapan ayah fadha sautah bainal jahri wal ikhfa bahwa dia Merendahkan suara antara nyaring dan gimit, nah, jadi doa itu antara nyaring dan gimit. Terlalu nyaring, jangan. Seorang kadang mendengar pun jangan. Kalau gimitan, seorang aja kadang mendengar, nah itu lain doa. ngarinya. yang kesembilan, antak syajawarihu jawarihu bahwa husuk anggota-anggotanya. Jadi berdoa itu kita tenang. Nah, bujur, bujur tenang. Jangan kada tenang. Jangan gelisah. Ini adab doa. Ngomongnya tangan, mba ini, mba ini, mba itu. Men Mengeripukakan jeriji, nah berdoa. Itu sudah kada beradab pengarannya. Sudah kada beradab yang ke-10 ini yang paling penting ayyu qaddima qablahu taubah bahwa dia mendahulukan sebelum doa itu akan tobat. Nah, jadi sebelum doa istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, azim wa atubu ilaihi. doa dengan cukup syarat-syaratnya, dengan sempurna adab-adabnya, nah, maka berhaklah disebut doa. Ini adab-adab doa yang sepuluh ini berkaitan dengan doa. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan keadaan. Nah seperti waktu sujud itu adab doa. Seperti waktu di Arafah, adab doa. Seperti waktu di Multazam, waktu di Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim, di raubah Nabi, nah di dalam Hijr Ismail di Jabal Safa, di Jabal Marwah, di waktu tawaf, di hadapan Hajar Aswad, nah itu keadaan-keadaan lain yang menambah bahwa doa itu makin diijabah oleh Allah. Nah, apabila kita sudah berdoa dengan mencukupi segala syarat-syaratnya dan segala adab-adabnya, tetapi bantuan dari Allah belum datang, Cukup sudah syaratnya. Adab-adabnya bagus, belum datang. Nah janganlah engkau putus asa daripada berdoa. Jangan ampih berdoa itu. Jadi sekali kita berdoa, jangan berampihan. Doa itu baca. Amunnya hendak ampih hijau berdoa itu jangan karena kada kabul, karena nang lain kada jadi soal. Ini doa sudah merasa rasa kada kabul nah harus dibaca lagi saja. Beberapa bulan membaca doa kada kelihatan apa-apa. padahal jakanya menyadari tadi bahwa menunggu kabulnya doa itu adalah ibadah, maka itu satu kelapangan bagi dia. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi engkau dikabulkan pada sesuatu yang Allah pilih bagi engkau, bukan yang sekehendak engkau dan pada waktu yang dikehendaki Allah bukan pada waktu yang dikehendaki engkau. Walhasil daripada doa ini bahwa kita berdoa itu sudah ibadah. Perkala kabul, kada kabul itu lain lagi soalnya. Makin banyak kita doa, makin banyak ibadah kita. Ad-doa huwal ibadah ujar Nabi tadi. Nah selanjutnya hikmah yang ketujuh daripada Al Hikam Al Athariyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al Fatihah mahawwi la ilaha illallah minasy syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzu